Oke, selamat datang kembali di Heki Family. Terkali ini kita akan belajar menerawang kartu yang kira-kira bakal keluar ya. Oke, kita cari prediksinya dulu. Kita kocok dulu seperti ini. Kemudian kita suruh penonton untuk bilang stop gitu ya. Oke, misalnya saya begini, penonton bilang stop. Karena nggak ada penonton, kita cukupin di sini ya. Stop. Oke. Stop. Berarti yang dipakai adalah ini. Ini adalah prediksi saya. Kita suruh penonton untuk memilih. Misalnya stop di sini. Oke, stop di sini ya. Kita ambil 2. Ini kita taruh di sini. Ini 6. Ini 9. Sekarang pilih yang mana? Misalnya pilih yang ini. Oke. Ini kita lihat prediksi saya. Ini adalah 12. Kita lihat 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini adalah soulmate-nya. Kita ambil dari sini aja 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini adalah soulmate-nya. Seperti itu adalah sulapnya. Oke, sekarang adalah rahasianya ya. Jadi kita persiapkan kartunya seperti ini, semuanya urut dari 1 sampai K beginian. Lalu ini dibuat 1 seperti ini dan 4 di sini, 7 di sini, 10 di sini. Setelah itu kita tata seperti ini. Oke. Oke, untuk kartu yang ini sudah siap. Sekarang kita siapkan yang angka 12 nya misalnya ini ya. Ini kita taruh di bawah begini, kemudian kita tarik seperti ini dikit, kemudian kita geser dikit begini. Sini nggak kelihatan ya. Jadi ketika mereka bilang stop, misalnya stop di sini misalnya, nah ini kita tarik yang key ini. Nah, ini kita taruh di sini. Ini sudah selesai. Begitu juga dengan yang ini. Misalnya ini kita giniin, ini kita cut aja ya. Kita cut seperti ini. Atau kita taruh begini. Ini kita taruh begini. Kita taruh begini. Nah, ini posisi nggak berubah. Terserah ini mau di mana, bagaimana. Sepandai-pandai kalian mengocoknya aja, yang penting harus ini nggak berubah ya. Lalu ketika ini memilih 2, misalnya ini. Misalnya kita suruh begini terus bilang stop di sini ya. Ini kita taruh di sini. Dan di sini ini taruh di atas. Nah, ini taruh di sini. Kalau itu memilih ini, maka kita ngitungnya dari atas.
misalnya ini oh 12, ternyata hitungnya dari atas ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 ya. Oke, begitu juga dengan apabila memilih ini C, maka kita balik seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C ini ya, ini adalah soulmate-nya. Oke, itu adalah rahasianya. Demikian adalah trik sulap hari ini. Silakan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya ya. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Sampai jumpa. Oke, tiba waktunya untuk mengundi trik ke-18 ya. Kita lihat siapa pemenangnya. Di sini ada 4 komentator. Kita tulis 4 di sini dan kita pilih untuk menang. Hasilnya adalah nomor 1. Wah, berarti ini yang nomor 1 ini yang menang. Mr. Rizky. Selamat untuk pemenang. Sering tanggal 30 April.